Aspek pemilihan melibatkan kecekapan, pengalaman serta mutu kerja berkualiti perlu diambil kira majikan sebelum ini memandangkan pengurusan tenaga buruh amat penting dan perlu dititikberatkan para majikan. Selain itu, ia juga mempengaruhi kelancaran projek dan sesuatu perkhidmatan. Secara keseluruhan, majikan menyambut baik saranan Perdana Menteri agar majikan mempertimbang pengambilan pekerja asing dari negara sumber yang diluluskan dan tidak bergantung kepada negara sumber tradisi sahaja. Kita menyahut perseroan itu. Tapi kita perlu melihat keseluruhan kerajaan mempercepatkan proses pengambilan atau pekerja asing ini supaya mereka dapat disegerakan. Kerana banyak industri terlibat, bukan hanya pembinaan tetapi juga servis sektor, penghilangan. Berkenaan dengan isu skill worker ini, kebanyakan negara seperti Bangladesh dan Indonesia, mereka dah pun ditrain dalam sektor pembinaan dan penghilangan. Kita juga khawatir sekarangnya dibuka kepada negara-negara luar, negara lain, mereka perlu berhati-hati dari segi persediaan mereka dalam industri terpilih yang mereka ingin ceburi di Malaysia. Dato' Azman turut menjelaskan keperluan pekerja asing sangat diperlukan bagi meningkatkan produktiviti syarikat sekaligus menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara.